Oke teman, selamat datang di channel ACCH. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara pasang game Guardian di Octopus tanpa root. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyediakannya di pin komentar ya teman-teman. Oke, setelah kalian mengklik ya link yang ada di pin komentar, maka kalian bakal diarahkan ke menu browser seperti ini. Lalu kalian geser saja ke bawah, tunggu sampai loading screennya selesai, lalu ada tulisan download. Kalian tinggal download saja bahan-bahannya. Setelah berhasil menginstal, kalian masuk saja ke berkas handphone kalian. Lalu kalian cari ya file yang sudah di-download tadi. Oke, untuk pertama-tama kalian install dulu aplikasi LibChecker. Setelah berhasil terinstall, kalian tinggal masuk saja ke dalam aplikasinya. Nah teman, ini adalah tampilan awal ya dari aplikasi LibChecker. Aplikasi LibChecker ini gunanya untuk mengecek bit aplikasi dan game. Oke, di sini kalian tentukan saja ya game yang akan kalian mainkan itu game apa. Oke, misalnya game yang akan saya mainkan ini Stickman Warriors. Oke, untuk Stickman Warriors ini 64 bit ya teman-teman. Setelah mengetahui bit game yang akan kalian mainkan, langkah selanjutnya kalian harus menginstal aplikasi Octopus. Oke, di sini kalian tinggal sesuaikan saja dengan bit game yang sudah kita cek tadi. Karena game yang akan saya mainkan itu 64 bit, jadi di sini harus pilihnya Octopus 64 bit dan Octopus plugin 64 bit. Semisalnya game yang akan kalian mainkan itu 32 bit, maka kalian harus installnya Octopus 32 bit dan Octopus plugin 32 bit. Oke, install. Satu lagi pluginnya. Oke, setelah berhasil menginstal Octopus, langkah selanjutnya kalian install saja game Guardian. Oke, ini sudah berhasil terpasang ya teman. Langkah selanjutnya kalian masuk saja ke game Guardian yang HW. Oke, di bagian sini sesuaikan saja ya dengan bit game yang akan kita mainkan. Oke, untuk bit game yang akan saya mainkan itu 64 bit, jadi di sini pilihnya untuk game 64 bit. Di bagian sini kalian tunggu saja ya proses loadingnya sampai selesai. Nanti game Guardian bakalan menginstal lagi dengan nama acak. Oke, tinggal install saja aplikasinya. Nah, ini sudah berhasil terpasang ya game Guardiannya. Oke, untuk game Guardian yang SW dan HW di uninstall saja karena sudah digantikan dengan game Guardian yang baru. Nah, ini semua bahan-bahan sudah selesai terinstall ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi Octopus. Oke, izinkan saja. Oke, kita sudah masuk di dalam aplikasi Octopus. Untuk menambahkan game Guardian dan game yang akan kita mainkan, kalian klik saja ikon plus. Tambahkan game Guardiannya. Oke, tambahkan gamenya. Nah, ini game Guardian dan game yang akan kita mainkan sudah berhasil ditambahkan. Oke, langkah selanjutnya kalian klik saja saya di bagian pojok kanan bawah. Lalu pilih manajemen permainan. Di bagian sini kalian nonaktifkan saja game Guardian dan gamenya. Oke, kalau sudah seperti ini kalian klik saja tombol kembali. Setelah itu kalian masuk saja ke aplikasi game Guardian. Lalu izinkan. Di bagian sini kalian klik saja tampilan jendela pop up. Lalu terima ya teman-teman. Setelah itu kalian klik tombol kembali dan buka lagi game Guardiannya. Lalu klik OK ya teman-teman. Oke, dan setelah itu di bagian sini kalian klik mulai saja di bagian pojok kanan bawah, maka game Guardian sudah berhasil mengambang ya teman-teman. Oke, kita bakalan langsung uji coba di game. Sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman.
Oke, kita sudah masuk di dalam gamenya ya teman-teman. Kita bakalan uji coba untuk mengklik game Guardian apakah bisa membaca atau tidak ya teman-teman. Dan berhasil ya teman-teman, game Guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan. Oke, kita bakalan uji coba ya untuk salah satu fungsi game Guardian. Oke, di sini saya akan uji coba ya untuk mempercepat gamenya. Oke, ini game Guardiannya ada ya teman-teman. Kita tekan beberapa detik, lalu klik ke bagian kanan ya untuk mempercepat. Kalau ke bagian kiri itu untuk memperlambat. Dan maka jadi seperti ini ya teman-teman. Ini berhasil ya teman-teman, game Guardian sudah bisa digunakan fungsinya. Oke, kita bakal uji coba ya untuk slow motion. Kalau untuk slow motion ke pencetnya ke kiri ya teman-teman. Oke, kita atur dulu di berapa ya. Oke, kita uji coba segini dulu. Wis, terlalu lambat kah? Oke, cepatin dulu sebentar lah buat persiapan. Nah, oke, kita slow motion ya, diatur di 0, genap. Nah, oke, kalian di sini bisa main-mainkan saja ya teman-teman kecepatannya. Oke, 0,2, smooth sekali ya teman-teman. No lag. Oke teman, tutorial ini berhasil ya, work. Nah, mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus, support terus.